soft launching Jakarta International Stadium sekaligus partai final Indonesia International Yacht Championship malam ini berlangsung meriah. Kita pantau dulu kemeriahan keramaiannya Rambarat, sisi Rambarat, karena pintu masuk penonton hanya dari pintu ini. Terlihat juga dari jauh udah padat orang yang mau nonton di sini. Basisnya adalah tiketnya tiket undangan, jadi emang belum terbuka untuk umum, semuanya belum semua bisa masuk. Partai final Atletico Madrid U18 versus Barcelona U18. Dan buat penonton disediakan nih teman-teman, sediakan bus sekolah karena gelap ya, kurang jelas. Sediakan bus sekolah gratis untuk penonton yang mau datang ke stadion. Fasilitas juga ada toilet portable. Yang pasti mau masuk sesuai protokol kesehatan, masker, peduli lindungi harus sudah lengkap. Ini silakan teman-teman. Nanti kita coba masuk, tapi kita explore dulu sisi pintu masuk. Sudah memiliki tiket, RAM. Tunjukkan tiketnya dan barcode-nya. Pak, dan ini antriannya teman-teman. Karena udah mau mulai jadi kayaknya udah ya, ramainya tuh tadi udah mulai pada masuk semua. Oke, mari kita explore sudut lain. Untuk akses masuk penonton jadi belum memanfaatkan yang pintu masuk RAM yang ini, masih dipergunakan yang pintu keluarnya.
Keamanan pasti tingkat tinggi dari berbagai pihak mengamankan. Yang nggak bisa masuk juga bisa menikmati sisi luar RAM, menikmati taman Kolong RAM Barat yang nggak kalah menyenangkan juga. Oh, rombongan baru datang. Ya, barcode peduli lindunginya diperlihatkan ya. Barcode lindunginya diperlihatkan dulu. Sisi sebelah kanan, silakan. Sebelah kanan kosong, sebelah kanan. Tunjukkan tiket dan aplikasi peduli lindungi atau sertifikat office-nya. Ya, di sini.